seperti biasanya ini acara tradisi, yaitu sebelum pagelaran ada penyerahan tokoh wayang. Nah, adapun tokoh wayang yang akan diserahkan pada malam hari ini adalah tokoh Hanuman yang merupakan tokoh penting. Nah, nanti tokohnya jadi apa nanti silakan mengikuti sampai pagi. Ya, jadi ini pula nanti saya akan menyerahkan ini sebagai simbol estafet dari generasi tua ke generasi muda untuk melestarikan budaya bangsa, khususnya budaya wayang, khusus lagi wayang kulit ya. Nah, selama berapa tahun agak tenggelam mengenai wayang kulit ini, jadi mulai maju lagi, mudah-mudahan para generasi muda ini nanti dapat melestarikan dengan baik bahkan lebih maju lagi ya. Saya sangat senang sekali. Malam ini nanti saya akan mucuki. Mucuki artinya nekat dalang. Itu sebagai rasa cinta saya kepada wayang. Nanti akan dijelaskan kepada generasi. Nah, ini nanti kita mulai. Monggo Mbak Anum yang membawa wayang maju ke depan. Jadi ini saya serahkan ke tiga dalang muda, yaitu Ki Aldo, Ki Ilham, dan Ki Berdan, yang akan meneruskan perjalanan saya yang hanya sedikit saja, hanya untuk monggo ditabui. Thank you.